menentang Allah dengan jatuh mengubah apa yang Allah katakan.
yang malah cipta dekat pada manusia. Ini sedang sebab itu isu mengubah ini bukan hanya transgeni yang itu disebut online berubah itu. Kita kadang-kadang kita hidup kan bila kita faham sebuah perkataan itu kita hanya fokus pada perkataan itu saja. Kita terlupa yang dikatakan mengubah ini semua bukan hanya yang mengubah yang tenang. Lalu saya kata tadi, dalam isu transgeni ini dia dalam masalah transgeni dia terus satu yang dipanggil mengubah, satu yang dipanggil mengubah ini. Kita bincang tentang mengubah. Sebab itu bab mengubah ini jelas Allah rekamkan dalam Quran bahwa itu ajaran syaitan, iblis. Dia akan pastikan anak-anak Adam ini akan sentiasa berusaha mengubah yang mengubah dan bagi tajam hidung kemih bagi panjang. Betul tu sahaja. Dan kita jangan silap. Kita memandang orang transgen itu saja. Tapi kita pandang orang kita cara. Orang perempuan yang apa dia panggil ini silap kita kata cukup orang ini. Itu ada yang disebut di surah Al-Quran yang mana? Laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di surah itu merupakan
Yang kedua, yang disebut transgender, isu yang kedua pada diri kita isu penyerupaan. Isu penyerupaan. Sebab itu ada banyak analisis yang menyebut tentang penyerupaan. Anda akan disebutkan dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina min ar-rijali bin nisa wal mutasyabbihat min an-nisa bin ar-rijal. Yang betul ni.
Tapi tidak semua itu dalam sudut paham. Jangan kita pandang nilai pandang nilai hukum tak sama. Saya harap dalam kehidupan sama. Yang kita tunggu ingin cuma saya ada masih sedikit berbual tentang hal ini juga. Petang hukumnya pak ini sisi pakaian, perhiasan, percakapan, suara, gaya berjalan dan gerak badan yang satu lagi fisikal. Pakaian, mungkinlah dipakai pakai perempuan, pakai pakai lelaki dan istri itu ada hadis yang sudah larang pakai pakaian. Nah, di Rasulullah SAW antara pemimpin dahbi wan libas kisi wan kas emas. Nabi larang daripada memakai cincin daripada emas. Yang pakai cincin emas, bila tak kerja, nak pakai kot.
Pak Andi, Pak Andi, Pak Andi, agak jelas, mohon beritahu. Tapi yang saya